Assalamualaikum, kita mau registrasi manual ya, daftarkan remote baru loh. Remote-nya kok belum saya ambil? Bentar. Oke, remote sudah saya ambil. Hijau. Terus ini hasil baca ya dengan alat. Ini hasil baca dengan alat ya. Diketahui ID-nya ini sama ini. ID 1, ID 2. Ya, di satu ada dua. Oke, kita mau daftarkan. Cara daftarin remote. Nah, ini adalah kabel. Kalau sama di motor itu di sebelah aki ada soket, ya, soket merah itu, ya. Nah, itu soket merah yang dicatokkan ke aki plus, kutub aki plus, ya ini barangnya. Ya. Oke, catu daya dihidupkan dulu, jangan lupa. Kalau sudah hidup berarti ini nyala ya. Tandanya tegangan sudah masuk. Solenoid kabel jumpernya dipasang. Boleh pakai ini. Ini kalau di alat kita yang biasa saya pakai ya sama dengan ini di jumper ya. Sama saja. Mau cara apapun ya caranya sama saja. Jadi jumpernya sudah dipasang, artinya ini sudah pada menu daftar remote ya, daftar remote. Nanti yang kita pakai daftar itu yang ini ya, yang bawah ini ya. Kita pakai daftar yang bawah ini. Nah, untuk memulai kita harus tekan tombol knop ini. Tombol start bisa, tombol starter bisa. Kalau vario tombol starter, kalau PCX tombol knop ya. Tekan sekali itu nanti lampu smart key akan menyala ya. Setelah menyala kita masukkan kode. Kalau 0 berarti kita biarkan. Misalkan kalau ini angkanya 2 berarti langsung tekan 2 kali. Oke, kita praktek ya. Jumpernya sudah dipasang sebelah aki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lampu smart key nyala. Karena angkanya 0 kita biarkan sampai bunyi tit. Oke, masukkan angka 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Masukkan angka 1, 2. Masukkan angka 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya dari sini. Masukkan angka 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 4, 5. Satu. Delapan. 2, 4, 6, 7, 8. 2. Nah, ini kalau nanti betul maka lampu solenoid ini akan menyala. Oh, menyala. Tandanya kontak on sudah bisa diputar. Nah, sambil mutar kontak on sampean awasi ini ya. Nanti akan berkedip ya. Oke. Oh, berkedip kan? Disusul kedipan lampu smart key 4 kali. Ini tandanya remote ini sudah masuk di SCU ini, sudah daftar. Oke, kontak kita off kan ya toh. Remote-nya kita matikan. Oke. Oh, jumpernya belum cabut. Coy, jumpernya cabut dulu baru mati. Oke, saya kelewatan ya, seharusnya jumpernya dulu baru remote-nya kita matikan. Tapi enggak masalah terbalik juga. Jumpernya anda dicabut juga enggak apa-apa, bareng juga enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, jumper sudah dicabut, kita tes sekarang. Belum konekkan karena ini kita matikan. Kita hidupkan. Nah, oke, sudah konek kan? Sudah konek. Silinder sudah nyala. Kontak on sampean lihat. Nah, full pump sudah menyala. Oke, kita ulangi. Kontak on, full pump sudah menyala. Kita ulangi lagi. Kontak on full pump sudah menyala.
ini, sorry, kontak off dimatikan, harus mati. Oke, sudah betul semuanya kan? Sudah nyala dengan normal. Remote ini sudah terdata di sini, ya toh. Gandul ini jangan sampai hilang karena ini yang berfungsi. Oke. Sudah connect. Ini connect dengan ini. Oke. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.